semuanya, ketemu lagi di vlog Riko Lubulu Surbakti. Ya, sekarang kita sudah ada di perumahan terbaru yang ada di Kota Harapan Indah. Ini salah satu perumahan yang menurut saya punya konsep yang sangat menarik. Dimana lagi kalau bukan Asera Nisi, teman-teman. Jadi kita mau coba jalan-jalan dulu ya, kita ngasih lihat kepada teman-teman bagaimana keadaan gambaran yang ada di perumahan Asera Nisi ini, teman-teman. Rumah ini mengusung konsep rumah ala Jepang, dan start harga di rumah ini mulai dari 1 miliar ya, kurang lebih 1 miliar ya, untuk tipe luas tanah 60 meter persegi. Kesan pertama saya ngeliat rumah ini memang kelihatan mewah ya, mewah banget nih. Ini terlihat dari beberapa faktor pendukung. Yang pertama, untuk masalah utilitas kabel, dia sudah underground, gorong-gorongnya sudah tertutup. Lalu jalannya ini dia sudah menggunakan paving block, teman-teman. Paving block ya, paving blocknya juga benar-benar rapih banget loh. Ini benar-benar rapi loh, seragam. Karena dia nggak ada yang pakai kanopi yang beda-beda. Ini sebenarnya keunggulan kalau kita ngambil rumah include dengan kanopi. Jadi kelihatan rapih banget. Sumpah ini serius rapi banget ya. Tapi tadi sebelum kita masuk, kita udah ketemu dengan rumah yang udah dijual ya. Udah baru serah terima, tapi udah dijual. Oh iya, mungkin ada yang teman-teman tinggal di sini, boleh berbagi informasinya teman-teman ya, terkait iuran IPL yang kalian bayarkan nih setiap bulannya ke developer, kira-kira sebulannya berapa ya? Lalu pengalaman teman-teman nih selama tinggal di Asera di sini, kira-kira bagaimana ya pengalaman ya? Kalian boleh komen di kolom komentar teman-teman. Tapi saya ngeliatnya ini benar-benar rapih banget loh. Mantap ya, ini rapi banget loh. Ini sebenarnya salah satu rumah yang menurut saya sepanjang saya nge-review rumah, ini salah satu yang paling menarik nih. Dia di beberapa rumah, mungkin sekitar 3 rumah ya atau 5 rumah tuh dia diberikan jalan setapak. Jalan setapak, jadi untuk kita mau keluar masuk nih ke belakang. Jadi kan harusnya kita muter tuh, tapi karena seperti ini dia dikasih jalan setapak, jadi nggak perlu muter nih teman-teman. Nah ini kelihatannya, ini mungkin rumah yang hook ya nih, kelihatannya hook ya, rapi banget ya. Emang kalau Harapan Indah ini bikin rumah tuh nggak pernah gagal ya. Nggak tahu juga sih, tapi sepengalaman kita nge-review memang nggak pernah mengecewakan ya. Nah ini blok berapa ya, kita nggak tahu nih teman-teman. Oke, kita coba mundur aja ya, karena sepertinya nggak bisa kita untuk lurus ya, ini mentok nih. Ini roh jalannya super lebar, lebar banget ya. Ini kita nge-review rumah ini, kita datang ke sini sekitar jam 9 pagi teman-teman. Jadi kondisinya mungkin buat penghuninya lagi sedang kerja ya. Kita doang nih yang keadaannya nge-review rumah teman-teman. Oke, oh iya, buat kalian yang mau main ke kantor marketing galerinya atau rumah contohnya bisa. Dia ada di dalam klaster Asera teman-teman. Jadi kalau kalian mau lihat rumah contohnya, kalian bisa langsung masuk aja ke kantor, ke rumah Asera di sini teman-teman. Rumah contohnya ada tuh di ujung tuh di depan ya, di situ rumah contohnya. Nah di ujung ini sebenarnya dia masuk ke tahap kedua sepertinya ya. Ini tahap pertama nih teman-teman. Nah di sebelah kanan ini dia ada taman khusus buat anak. Asik ya kalau punya rumah di sini ya. Asik loh. Ini kelihatan tuh. Wih. Emang nggak ada obatnya ya. Ini salah satu klaster favorit saya teman-teman. Wah. Jalannya rapi, lalu dia punya taman ya, taman untuk bermain anak yang menurut saya ini sangat bagus, sangat memanjakan anak nih. Ini sepertinya tipe yang besar ya. Ini
kita mentok ya, tapi ambil kanan nih. Coba bisa nggak ya kita mentok ke kanan? Tapi untuk tingkat hunian menurut saya di sini, oh ini udah mentok ya. Tingkat hunian menurut saya di sini cukup terisi penuh juga ya. Mungkin sekitar 70% teman-teman. Nah, itu kelihatan ya tuh progres pembangunan tuh yang di depan tuh teman-teman. Ya benar, di sini salah satu yang menurut saya yang penghuninya cukup termasuk kategori yang rame juga ya. Kan kadang ada di perumahan yang jarang dihuni atau penghuninya masih sepi. Tapi di sini penghuninya ramai ya. Nanti setelah ini kita coba lihat ya rumah contohnya nih teman-teman. Oke, kita mundur lagi. Ini ada bagian perawatan tanaman ya. Nanti kita mundur teman-teman. Nah, di sini ada tanaman lagi nyiram. Gimana menurut kalian teman-teman? Kalian suka nggak ya dengan tampilan rumah di sini? Kalau saya jujur suka banget nih rumah-rumah yang tampilan lebih natural ini, yang warna-warna coklat nih rumahnya ini. Nah, di sebelah kiri ini taman ya. Ini ada untuk bagian perkabelan listrik. Lalu di sebelah kiri ini dia ada, nanti saya kita ambil ya. Coba holdernya kita matiin. Apa nanti kita ambil? Nah, ini beberapa bagian ya. Di sini ada taman bermain anak nih. Lalu di sini juga ada balai warga ya, kelihatan tuh. Balai warga sepertinya. Coba mulai lagi. Ini nanti kalau kita perhatikan memang nanti dibikin seperti ala-ala. Ini apa namanya, lapangan basket ya. Tapi basket yang kecil namanya apa ya? Mini basket ya. Di sini juga ada taman nih. Jadi menurut saya secara fasilitas sih seharusnya ini salah satu yang terbaik ya, yang ada di kota Harapan Indah teman-teman. Nah, ini nih jogging track ya. Jogging tracknya nih, area yang jadi favorit buat kalian yang suka dengan olahraga nih teman-teman. Nah, rumah contohnya berada di sebelah sisi kiri. Nah, ini nih, kita kira-kira mau main nggak ya? Oke, saya rasa udah cukup ya teman-teman ya. Kalau nanti kita ada waktu, kita coba kesempatan, kita coba langsung ngambil video di rumah contohnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa di video berikutnya. Ciao!